Pokoknya nama Arseni yang dia fit itu mirip nama USB. Pasti lu tau lah. USB? Iya, nama USB depannya, Kak. Hey guys! Halo semua! Welcome back to my YouTube channel. Today aku kedatangan tamu, Ananta Giovanni. Terus kalau nama Instagramnya apa? @ Ananta Vini. Ananta Vini karena ya. Jadi Giovanni biar imut jadi namanya Vini. Padahal itu pemberian mama. Jadi mami gitu. Jadi Vini ini adalah seorang genius musik, guys. By the way, bisa please. Aja. Bisa aja katanya, ya ampun. Jadi kita bakal ngapain? Kita bakal ngelakuin humming challenge. Humming challenge. Ya, jadi humming challenge. Before kita udah minum, well tadi gelasnya gede sih. Jadi kalau dihitung shot-shotan 3 atau 4. Kira-kira 3. 3 or 4 shots before. Makanya kita udah keringetan terus. Agak sedikit. Hai. Hai, hai. Salah satu dari kita bakal take turns and then we will hum. Terus orang satunya mesti nebak dan orang yang salah mesti minum. Tapi kalau misalkan orangnya benar, ya lanjut. Kalau orangnya benar yang kasih lagunya mesti minum. Jadi anyway, somebody has to drink anyway in the first round. Yes. Siapa mau mulai duluan? Yo. Gua aja. Oke, gua mulai ya. Masa itu enggak tahu sih? Lebih Alicia Keys bukan? Iya. Apa judulnya? Aduh, lupa. Bentar. Iya, kalau dia tahu lagunya. Dia enggak tahu tuh habis. Yang sama Asher bukan? Enggak dong. Lu sebut lagunya. Dia duet kan? Enggak duet. Masa sih? Single. Kayaknya dia enggak bisa. Enggak bisa enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mana makin panas, guys? Ini banyak loh. Okay. Ini gampang sih. Harusnya tahu. Siapa punya lagu ya? Pieces. Bukan pieces aja dulu ya. Depannya S. Something. Spaces. Bukan, hampir. Hah? Ya udah, gue nyerah. Gue minum. Gue minum. Apa sih? Stitches. Oh my god, kok gue ngomong spaces sih? Sekarang ganteng gue ya. Abis ini agak susah malah lagu lama itu. Cuma lagu hits juga sih. Ya sumpah loh, kalau mabok gini tuh bawahnya pengen joget. Iya kan, joget. Kayaknya mesti setel lagu di gendong. Jangan jalan nih. Oh gitu? Aneh-aneh, jangan-jangan. Aduh. Itu gak usah gak tau sih, itu semua orang tahu. Iya tahu, itu lagu melo gitu ya. Iya, judulnya apa? Itu kan judulnya dia lupa semua gara-gara ini nih, gara-gara ini. Udah. Tau kan? Officially missing you. Udah, judul aja deh boleh. Yeay. Minum lagi, yeay. Soalnya dulu hits banget lagu ini. Oke, bener. Oke, ini lagunya. Refnya gimana? Artisnya orang hitam. Aduh, gua belum minum lagi nih. Aiken Beautiful. Emang lagunya gitu ya? Beautiful, beautiful. Tadi lu aminnya gak gitu. Iya gitu. Sorry. Gak tau. Serius-serius, gue gak tau. Gak tau. Lagu Indra Lesmana. Dalam-dalam cintamu. Taunya Rizky Febian. Oh, tau ya? Cinta-cinta ya. Sama
Memiliki cita-cita. Ayu Ting Ting kan? Iya, Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting di lagu terakhirnya, wah bagus banget loh yang Sambalado itu. Sambala, sambala, bala, sambalado. Butuh air nih, butuh air. Di pertama ya bang. Oke. Gimana? Ada. Okay. Ada rap-rap gitu. Oke. Okay. Rapnya nggak usah lah, gue nggak mungkin. Oke. Okay. Tapi rapnya gue. Oke. Okay. Oh, kalau lu rapin. Gue bawa nggak tahu kenapa gue tahu. Oke. Aduh, gue harusnya tahu ini. Aduh, I'm supposed, I'm supposed to know this. Dah itu. Tuhan bapak. Gila, kita nggak ada yang bisa nebak lagu masing-masing loh dari by the way. Justin Bieber. Tapi lagu lama. Pokoknya nama Arseni yang dia fit itu mirip nama USB. Mesti lu tahu dah. Nama USB? Iya, nama USB depannya kak. Gak bener-bener. Ah, kasih ini. Yang ini gue bener dong, yang ini gue bener. Ini mini. Sama aja siapa? Sam Kingston. Kan Kingston mirip sama USB. Bukan. My turn. Oke, apa lagi? Gue nyanyiin loh. Bukan humming lagi, gue nyanyiin loh. Tapi itu teksnya beneran. Weh. Sadar. Anaconda. Iya. Oke, itu kan gue baik, men. Gila baik gua banget loh, padahal gue gak nyangka. Lo gak tau liriknya, mungkin gue gak akan cocok. Masa gak tau sih lu orang? Gitu. Shit, ini udah mabok banget. Jack, kalau misalkan dia jadi Marvel punya superhero, jadi glossy man. Jadi kekuatan nih keringetnya. Kalau dia nggak keringetan, dia nggak punya kekuatan. Anak-anak kecil di sana, hati-hati ya. Drink responsibly. Yes. Lu terakhir. Masa gue sih? Oh iya, gue deh. Sorry. Barusan kan gue anak Honda. Tah. Aduh. Gue minum lagi. Aduh. Jangan jatuh mulu emon ya, katanya enggak pernah blackout. Word dari Rihanna. Yeah, minum atau enggak? Iya. Pak dikit aja ya. Oke lah tanggung lah ya udah. Eh Allah dia mah. Nah lo. Shit. Ini bukan nih kakek. Sekarang lagu gue yang terakhir. Lagu paling gampang deh. Ibu bukan. Itu. Bunda sih, boleh lah. Ibu, ibu. Ya bunda kan ya. Baik dia, walaupun judulnya salah. Tapi it's okay, ibu, bunda, it's the same shit. Karena vocabnya related jadi dia minum. Terakhir loh, lagu apa aja deh terserah. Yang sekarang pop up in your mind, any song without looking at that. Nah udah ketawa. Misal. Baby, ooh, now baby, babynya Justin Bieber. Shit, itu gampang banget. It's okay. Guys, jadi intinya now we already finished everything. Dia pusing katanya. Kita nggak tahu siapa menang siapa yang kalah. Cuman I'm really grateful that he's here. Yay! Paksu. Cinta. Okay, I'm gonna say it in Korean. 진짜. 얘한테 너무 고맙고. 너무 취하는데. 진짜 착한 사람이야. 착하지 마. 그러니까
라이키 한번 누르고 뭐 섭스크라이브 하던 것도 누르고 쉐어하던 것도 진짜 눌러주세요. 감사합니다. Yeah. 네, 다음에 또 봐요. 감사합니다. Subtitle ini di bawah ya. Subtitle di bawah. Follow at Ananda Vini, lo bisa temuin banyak musik bagus di sana. Mess up dan gue remix lagu juga. Follow.